Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama gua Mikey Entertain. Apa kabar nih sobat The Best? Masih pada semangat dong untuk membahas sebuah project baru lagi. Balik lagi bareng gua untuk membahas salah satu project bernama Symbiosis FI atau Symbiosis Finance. Project yang menurut gua bagus karena telah launching di berbagai exchange terkemuka di dunia. Salah satunya jika kita lihat dari CMC, yaitu ada di Huobi dan bahkan ada di Gate.io, teman-teman. Dan untuk pembeliannya, kalian bisa menggunakan Ethereum di Symbiosis ini. Selain daripada exchange seperti halnya Huobi, Gate.io, kalian juga harus tahu bahwa Symbiosis Finance dia bekerja sama bersama dengan Binance Labs dan juga ada di blockchain.com. Apalagi teman-teman bahwa si Symbiosis ini dia sudah memiliki produknya sendiri yang bernama Swap, Explorer, Pulse, Brides, GDP dan bahkan ada NFT farming, testnet dan juga ada V-Size. Jadi nanti kita akan ngebahas ya teman-teman di video kali ini. Tetapi perlu diingat bahwa kalian juga harus dior dan juga riset juga teman-teman setelah gua ngebahas atau merekomendasikan project ini. Karena Symbiosis adalah protokol likuiditas multi rantai ya, di mana dia ini memiliki likuiditas lintas rantai tanpa batas. Ada BNB Chains, Polygon ya untuk token across-nya dan bahkan ada juga di Avalanche. Dan untuk Symbiosis-nya ini dia sudah di volume 2.0 dan bahkan kalau untuk saat ini Jetka dan Symbiosis akan berfungsi sebagai rantai host Symbiosis untuk rilis mendatang. Jadi nanti kan akan ada namanya Jetka SNYC. Dia akan ada di L3 dan Symbiosis adalah salah satu yang akan dirangkul oleh si Jetka ini, teman-teman. Selain itu juga kalau kita klik yaitu swap-nya, maka si Symbiosis ini akan menampilkan APP yang menurut gua udah cukup banget untuk kita lakukan sebuah swap di sini. Sebagai contohnya, misalnya ini ada yaitu Ethereum Mall dan juga ini adalah Symbiosis-nya. Logonya seperti gurita gitu, teman-teman. Dan juga kalau kita lihat, teman-teman, dia ini udah banyak banget blockchain yang ada di APP Symbiosis Finance. Kayak contohnya ada di Ethereum, Jetka, Arbitrum, Arbitrum Null, Optimism, BNB, Polygon, ada Polygon Jetka juga, Avalanche, Boba, Telos, dan juga Kava. Di sini teman-teman kalian bisa lihat ya bahwa ada beberapa juga token yang sudah ada atau yang dicantumkan oleh si APP Symbiosis Finance ini. Kita juga bisa ngeklik Brides-nya, teman-teman. Kalau kita lihat dari Brides-nya saat ini ya Symbiosis ini dia telah complete audit by Omniscia, Jokio, dan juga ada Slowmist. More audit kalian bisa cek in GitHub-nya si Symbiosis. Dan ini adalah audit dari si Symbiosis Finance, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini dan sebenarnya udah banyak banget ya file-file tentang audit yaitu di Symbiosis ini. Dari front APP-nya, dari Neur atau Core, Terra-nya, protokol, Relayers Network, dan beberapa tambahan dan beberapa data tambahan yang ada di GitHub. Namun kalau kita baca semuanya ini, teman-teman, ini akan memakan waktu yang banyak banget karena kalau kita lihat ya di sini ada Core, ada Omniscia, ada Slowmist, Jokio, dan untuk meta routernya ini sebenarnya juga udah banyak banget untuk audit dari si Symbiosis ini, teman-teman. Kalau Symbiosis ini juga ada pertukaran atau exchange, teman-teman. Dan ini sebenarnya dia transaction-nya complete, teman-teman. Untuk kita lihat bahwa di sini sending swap transaction-nya Turin KB dan juga waiting for swap transaction B mined dan juga ada getting BNB on Rin KB ya. Dan ini dia sebenarnya sama kayak Jetka, teman-teman. Cuman kalau perbedaannya adalah Symbiosis ini dia malah katanya lebih bagus daripada Jetka. Apalagi kita tahu bahwa si Jetka ini ada L3-nya dan Symbiosis ini akan menjadi partner dari si Jetka ini, teman-teman. Di Symbiosis produk ini dia menawarkan produk yang memberdayakan pengguna untuk terlibat dalam perdagangan lintas rantainya. Dan juga pengguna juga dapat menerima hadiah, teman-teman, atau reward ya di sini untuk menyediakan likuiditas dan berpartisipasi dalam DAO dari si Symbiosis. Ini menurut gua keren ya kalau misalnya ada reward dari si Symbiosis produknya. Jadi selain kita memakai blockchain dia, kita juga mendapatkan reward dari si Symbiosis, teman-teman. Dan juga swap-nya juga hanya satu klik aja kalian udah bisa men-swap di symbiosis.finance, teman-teman. Dan bahkan ada add cross chain liquidity with easy. DeFi ini dia ini sebenarnya jangka panjang ya, teman-teman, untuk si Symbiosis ini. Tetapi kalau misalnya teman-teman nggak mau untuk jangka panjang gitu ya, hanya ya sebagai kalian investor hanya beli aja gitu ya si Symbiosisnya ini, kalian juga bisa beli langsung ya, teman-teman. Di mana? Ya bisa dibeli di Gate.io atau Uniswap, Pancake juga bisa, OKX, Huobi, Bybit,
dan bahkan ada di CoinEx ya, dan ada juga di OpenOcean. Tapi kalau kalian ingin mau lebih safety, kalian bisa beli di Bybit. Kalian juga bisa ya untuk trading di Bybit dengan cara yaitu kalian klik deskripsi video gua, di situ ada juga gimana caranya kalian user baru untuk mendaftar secara gratis, teman-teman. Supply liquidity to DeFi protocol, dan bahkan ada fee size is a voting power in your hand. Ada super chainsnya yaitu Boba, Polygon, Ethereum, dan juga ada JK, teman-teman. Ini keren sih kalau menurut gua untuk si simbiosis sejauh ini. Nah, untuk dokumennya juga kalian bisa searching aja di sini, yaitu ada Bryce to JK, bagaimana untuk dari Bryce to Linea, terus juga ada Bryce to Polygon, dan juga ada Bryce to Arbitrum. Jadi ada perpindahan jaringan ke JK atau ke Polygon, dan juga ada Arbitrum. Dan kalian tinggal klik aja, nanti akan dikasih tahu step-step bagaimana caranya kalian nge-swap di sini, teman-teman ya. Swap dan Bryce to Polygon JK EVM, teman-teman. Untuk developernya di sini ada dev document ya. Di sini sebenarnya banyak banget, ada developer tools dan bahkan ada Symbiosis roadmap juga, ada sys token of Symbiosis, bahkan ada S token in Symbiosis juga ya. Ada cross chain swap. Dan yang paling menariknya menurut gue adalah roadmap, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari roadmapnya saat ini, dia menurut gue udah masuk ke kuartal kedua mau ke tiga, teman-teman ya. Dan di sini ada L2 chain integration, JK era Arbitrum dan Optimism, dan bahkan ada off cross chain Jeffs, ada major cross chain aggregator, ada Symbiosis Railers to Pulse, dan bahkan ada new EVM chains. Dan di sini menariknya adalah Symbiosis JEP 2.0 sudah berlangsung ya, teman-teman. Kalau misalnya kita back lagi, Symbiosis Finance, Symbiosis Finance, dia ini udah 2.0, teman-teman ya. 2.0 volumenya, dan ini dia sebenarnya udah mulai di sini ya, teman-teman. Dan bahkan ada launch of Sys Polygon integration with non EVM. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Bahkan kalau untuk kuartal ke 2023, dia ini akan ada yaitu launch of Symbiosis JEP 2.0 Privat Testnet integration with non-EVM chains. Dan kalau kita lihat juga, teman-teman, untuk sirkulasi supply-nya ini sudah mencapai 42% dari 100 juta sis ya, atau maksimal supply-nya. Dan juga untuk volume market cap ini dia lagi naik 22% per 24 jam. Dan bahkan dia berada di rank 854 dari 10.000 cryptocurrency yang listing di CoinMarketCap. Dan untuk sejauh ini dia market capnya yaitu 7 juta dolaran. Dan oke sih kalau menurut gua. Apalagi kalau kita lihat ya, dia juga ada di beberapa blockchain kalau ingin kita buy si Symbiosis ini, teman-teman. By the way, kalau kalian ingin lihat, teman-teman, bahwa ini dia ada di top 5 early project ya menurut JK ya. Dan bahkan ada juga top 5 new project on JK era, dan Symbiosis inilah yang berada di sana, teman-teman. Ini keren sih untuk sejauh ini ya si Symbiosisnya. Kalau kita lihat dari Symbiosisnya, dia udah ada centang biru blue tick ya, jadi artinya ini benar-benar real official dari Symbiosis. Dan untuk sejauh ini ya, Symbiosis ini dia memiliki 169.000-an ya, teman-teman. Bahkan 170.000 pengikut yang ada di sini, teman-teman. Untuk teman-teman juga, kalau teman-teman lihat bahwa ya dia juga mempromosikan projectnya di beberapa tweetan dari si Symbiosis, teman-teman. Dan bahkan kalau kita lihat lagi, di sini ditulis bahwa exchange 2.000 USDT itu sama dengan 1,8 Ethereum, teman-teman. Dan sesuai dengan harga sejauh ini ya, teman-teman, kalau misalnya kalian ingin melakukan sebuah swap di APP yaitu Symbiosis. Atau kalau misalnya teman-teman emang suka banget dengan Symbiosis, teman-teman juga bisa masuk ke komunitas dari si Symbiosisnya. Yaitu teman-teman caranya klik all link, lalu akan ada di sini, teman-teman, yaitu tentang website, Twitter, Discord, dan juga ada link, dan bahkan ada juga link kit ya, dan ada juga di community chat, trading chat, Symbiosis Turki, Symbiosis dari China, ada juga Rusia, Korea, Spanyol, Arab ya, dan bahkan ada Prancis, dan juga ada Vietnam.